Yo, hello guys, kembali lagi di channel Boci Boci. Di video kali ini saya akan share airdrop terbaru. Jadi bagi teman-teman yang baru main airdrop atau belajar airdrop, tonton terus video ini agar bisa menyelesaikan bagaimana cara untuk bermain airdrop ya. Di sini menggunakan teleboard ya. Untuk linknya cek yang di deskripsi video ini, nanti diarahkan di channel Telegram saya. Link saya lampirkan di sana sob. Oke, diklik aja menu start di sini dan nanti diminta untuk memasukkan kode captcha. Teman-teman ikuti aja instruksinya, masukkan di sesuai dengan gambar yang ditampilkan di layar HP sobat semua. Dan kemudian diklik continue ya, continue untuk melakukan proses. Dan nanti disuruh untuk memasukkan alamat Twitter ya. Teman-teman klik dulu Twitternya. Oke, kita klik seperti ini, akan diarahkan ke Twitter dari developnya ya, dari yang mengadakan airdrop. Teman-teman centang saja, ikuti di sini. Kemudian diminta untuk tweet balik ya, retweet dan like. Cek yang di finet ini sob, yang di fin sama devnya. Kemudian klik yang like dan kita centang retweet ya. Kita centang retweet seperti ini. Dan jika sudah, kita balik lagi ke menu boardnya. Jika sudah, diklik aja proceed ya. Teman-teman klik aja proceed, nanti ada tombol di sini untuk proceednya. Setelah itu klik masukkan alamat ETH, dia minta untuk yang ini. Enter your Ethereum address, yang Trust Wallet, MetaMask atau yang lainnya ya. Di sini kita akan menggunakan Trust Wallet yang berbasis ETH atau ERC20. Kita buka yang Trust Wallet. Oke, kita buka Trust Wallet sob. Ya, cari yang Ethereum ya, yang ini yang Ethereum. Teman-teman klik aja seperti ini, kemudian di klik reshaped. Dan ini silahkan di copy alamat ETH-nya ya. Klik copy seperti ini. Jika sudah, kembali lagi kita ke teleboard-nya. Dan di sini silahkan pastikan alamat ETH sobat semua ya. Dan untuk yang step keempatnya, diminta untuk memasukkan username Twitter dari sobat semua ya. Bisa dicek untuk username-nya, teman-teman balik saja ke sini ya. Untuk buka Twitter ulang lagi, kita buka Twitter ulang. Oke, sorry sob, buka Twitter ya. Kemudian cek username dari Twitter sobat semua ya, di klik seperti ini ya. Ini adalah username-nya, teman-teman bisa copy username Twitter dari sobat semua ya. Ini adalah username saya ya. Oke, teman-teman bisa follow ya biar kita bisa connect terus. Dan jika sudah, back lagi ke teleboard-nya. Oke, di sini silahkan pastikan alamat username dari Twitter sobat semua. Kemudian di sini akan mendapatkan kode referral ya. Ini disilahkan di-sharekan. Teman-teman ada keterangan you have complete all the step. Jadi kita harus mengundang 5 referral ya untuk bisa melakukan penarikan atau withdraw nantinya. Dan ini untuk value-nya, untuk token ini 1 RCH-nya itu value-nya itu 1 USD sob ya, untuk estimasinya itu 1 dolar. Dan kita akan mendapatkan 50 RCH. Kalau dihitung dengan value yang ditarget sama developernya, kita akan mendapatkan sekitar 500 dolar ya, lumayan. Dan frapnya kita akan mendapatkan 50 RCH ya. Untuk value 1 dolar ya, 50 dolar berarti sob ya. Jadi jika ini sudah ada smart contract-nya sob ya, jadi silahkan digarap kalau ini legit nanti. Oke, kita cek di grupnya, di channel resmi dari Red Cherry Board ini. Baik, kita cek di sini untuk value dari harga token ini. Baik, ini adalah sudah ada smart contract-nya ya sob ya. Di token ini teman-teman bisa klik aja
kita akan cek di Etherscan. Oke, kita buka. Baik, ini adalah smart contract-nya ya, dari token ini. Teman-teman copy aja di sini. Teman copy aja yang ini. Kemudian kita kembali ke Trust Wallet ya sob ya. Kita kembali ke Trust Wallet. Di sini di pojok 3 ini teman-teman klik yang ini. Oke, dan dipastikan alamat dari kontrak yang tadi ya. Oke, ini muncul di sini sob ya, Red Cherry RCA. Teman-teman bisa aktifkan nanti, aktifkan saja maksudnya. Oke, kemudian kita back ya. Dan nanti jika token ini legit ya, maka dia akan masuk ke sini sob ya. Jika token ini legit, dia akan masuk ke sini ya, ke saldo kita. Jadi seperti itu cara main airdropnya sob ya. Dan jika scam ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang penting kita coba saja. Semoga ini legit. Oke, demikian saja mungkin review atau tutorial cara bermain airdrop di video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Semoga hari-hari teman-teman menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy earning, brother.